Hai guys, selamat datang di Firming Video. Itu, Bejo ini ya. Bejo ini bukan makin kurus ya guys, tapi perutnya makin gimbul. Tuh. Mau lompat. Aduh, udah lompat ke situ. Masa segitu kurus? Enggak ada kucing kurus kayak gitu. Tuh, dari sini udah kelihatan. Ya. Ini berantakan nih. Ini tempat ternyamannya Bejo tuh di atas kandang sini guys. Tuh, dia paling suka kalau keluar kandang, dia paling suka nongkrong di sini. Tuh lihat perutnya. Coba ya dekat. Nih perutnya nih. Tuh lihat tuh. Astagfirullahaladzim, astaga. Tuh dia. Tuh ya, jadi Bejo ini makin gimbul guys, bukan makin kurus, begitu tuh. Yang agak kurusan tuh si Nori nih, karena dia makannya ini kan pilih-pilih nih. Dia maunya tuh makan makanan basah, jadi memang ini matanya agak sakit ya. Jadi memang kucingku tuh gak setiap hari tak kasih makanan basah ya. Ini belum cuci. Matanya belum dicuci. Memang ini matanya sakit si Nori itu. Ini agak kurusan ini. Badannya agak enteng. Nah, ini kalau sama Bejo, tuh kan. Cuman Bejo kan bulunya tipis, ini bulunya tebel. Jadi kelihatan besaran ini padahal lebih gemukan si ini. Ya. Ini Bejo nih. Aduh. Tuh. Lihat nih perutnya kayak gitu. Tapi tulangnya Bejo ini memang kecil guys. Tulangnya Bejo ini memang kecil. Padahal Bejo ini makanannya sudah saya kurangi ya, biar enggak terus membesar badannya, enggak melembung badannya. Jadi makanannya ini saya kurangi porsinya sedikit. Tuh, memang Bejo ini dasar kucing makannya itu enggak banyak. Dulu dia rakus, sekarang enggak. Udah dibiasakan makannya itu enggak terlalu banyak. Tapi tetap loh dia ini badannya gendut. Padahal dia enggak steril guys. Itu masih ada itu. Telurnya masih ada, dia enggak steril. Loh, nak kenapa ini kok jatuh? Oh jamur. Ya kena jamur. Jadi Bejo ini kalau kena jamur dia enggak usah diobatin, dia sembuh sendiri. Karena bulunya ini tipis, kan ya. Jadi udah tahu toh, Bejo ini bukan kurus ya, makin gimbul. Ini yang agak kurusan tuh ini si Nori ini agak kurusan. Terus si Pixie ini di dalam kandang ini, dia ini anak lemak ini. Emang dia ini anak lemak ini. Tuh, dia digundul aja kayak gitu badannya. Tuh, gilik. Mau keluar ini. Siapa suruh kamu masuk kandang? Tuh, ini Ciki nih. Tuh, gilik dia ini. Pantatnya gendut sekali. Ini Baresi ini juga, kalau Baresi ini udah gemukan guys. Dulu dia sakit-sakitan, flu. Nih, sekarang udah gak flu lagi, dia gemuk. Bukan nak. Balas dendam. Ini biasanya kan Baresi ini yang naikin Nori. Sekarang giliran Nori ini yang naikin Baresi. Kalian ini cowok semua loh. Tuh kan, tuh gelut bene. Biarin. Ayo, dikejar terus. Dua-duanya ini pejantan ini. Tapi gak pernah berkelahi. Pejantan ini, dua ini. Tuh. Dua pejantan. Baresi ini baru belajar. Itu ya. Belajar jadi pejantan tangguh. Yang dinaikin ini Nori. Padahal sama-sama pejantan. Nah ini si Ciki nih, udah deket ya. Ciki, kenapa digundul? Karena bulunya itu terlalu tebel, Ciki ini panjang dan tebel banget. Jadi dia ini sering kutuan. Karena dia ini kucing umbaran guys. Airnya habis nak, ya nanti diambil. Dia ini kucing umbaran ya, jarang sekali di kandang anak ini. Jadi keliaran kemana-mana. Ngerumpi di tetangga gitu toh, glosotan di rumput gitu, jadi bulunya itu cepat kotor. Terus kutu itu suka sekali bersarang di Ciki.
Ini kalau digundul gini enggak ada kutunya. Coba nak. Cicilan anak ini. Cepat toh. Mau diambilin minum ya, diambilin minum ya. Ntar saya ini apa ini. Nah, ini ya guys ya. Itu si keluarga Pixi. Ini ada motor ini. Motornya mengganggu. Tadi tak tinggal keluar, jadi motornya masuk rumah, barusan pulang, take videonya bejo ini. Tuh, gak apa-apa, tuh kan. Ini anak, tuh kan anak gimbul. Tuh kan, kelihatan toh, tuh, perutnya. Oke, sampai di sini dulu video kucing-kucingku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching guys. Bye-bye. Bye-bye dulu Beca. Bye-bye. Tangannya. Bye-bye. Bye-bye teman-teman. Bye-bye teman-teman. Beca mau tidur dulu. Ini seperti biasa Beca tidur di sini ya guys sampai pagi. Oke, thank you. Bye-bye.